lagi muda macam kita ni, makna kalau guru pun dah tak daya dah, kita boleh teruskan. Alunan muziknya bertingkah-tingkah, seolah mengiringi semangat beliau untuk bertempur dan menjatuhkan lawan. Bukan hanya minat, bagi mereka, silat menjadi satu kemestian di waktu lapang. Mengukuhkan persaudaraan lah mana. Sejarah dia dua beradik ni untuk mengukuhkan saudara-saudara ataupun anak-anak muda kampung supaya dengan melepak. Supaya dia tidak melepak, tidak sosial. Mengelakkan daripada dadah-dadah. Itulah. Berapa ramai sekarang dalam gelanggang ni? Selalu berapa ramai yang belajar setakat ni? Ya, pelajaran perbangsa ini sudah menghasilkan pelajar lebih kurang dalam 120 orang. Sejak bila? Sejak tahun 2002. 2002? Ketangkasan serta kesenian pertahanan diri ini seakan sudah sebati di jiwa anak muda kampung. Biarpun ada di antaranya yang masih belajar dan bekerja, bagi mereka tanggungjawab untuk memastikan seni ini terus wujud terletak di tangan mereka. Itulah kalau kita lihatkan nilai budaya di Nusantara memang cukup besar dan terus hidup. Dengan adanya anak-anak muda seperti ini, kita akan dapat terus melihat di masa depan bagaimana silat sendeng dua beradik akan terus dapat dijiwai oleh setiap masyarakat di Malaysia dan di seluruh Nusantara. Mungkin kita boleh bersilat lagi selepas ini. Melambangkan kerbau. Kerbau mana berasal daripada Minangkabau. Minangkabau tu daripada ambil perkataan daripada tanduk kerbau. Tanduk kerbau. Itu yang tangan dia melengkung begitu. Seperti tanduk kerbau. Dia langkah memula kita belajar. Langkah empat. Langkah empat. Ini dia bagi orang baru lah. Ini langkah utama, kaki kanan. Tangan lurus. Empat. Ini. Dia tu buang ke belakang. Oh, ini. Buang ke belakang. Tangan ni. Ke depan sini. Satu di perut. Satu di perut sini. Lepas tu angkat kaki belakang, taruh balik. Angkat kaki belakang. Taruh balik. Tempat tadi. Tangan. Pertemuan kami dengan penduduk kampung Pai Luas dan silat sendeng dua beradik sampai di penghujung. Namun, perjuangan masyarakat kampung memertabatkan seni bela diri tidak akan mati. Silat sendeng dua beradik Kampung Pai Luas Berluh Pahang ini ada kaitan dengan apa yang dimiliki di Minangkabau di Sumatera. Dan ini adalah nilai besar dalam dunia Nusantara yang perlu kita kembalikan dan jiwai selamanya.